Antara tiga calon pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak Iskandar Turki dari Gabungan Parti Sarawak GPS adalah calon paling tepat untuk dipilih sebagai wakil rakyat baru kawasan berkenaan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata GPS mempunyai hala tuju pembangunan yang amat jelas di bawah pimpinan Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Malah sokongan terhadap Iskandar membolehkan rancangan-rancangan pembangunan di kawasan berkenaan dapat diteruskan seperti diperjuangkan penyandang kerusi berkenaan Allahyarham Datuk Talib Zulpilip. Ya, kita sudah melihat kepimpinan yang amat berhormat Premier kita, Kerajaan GPS, telah pun berjaya menuju ke arah pembangunan yang hebat. Ya, dalam semua sudut. Dari segi pembangunan infrastruktur, kemudahan-kemudahan asas yang lain. Walaupun mungkin tak cukup, tapi ianya sudah nampak. Dan dari segi perancangan ekonominya, dari segi sosialnya. Dan kita mahu memperhebatkan usaha-usaha untuk memastikan masyarakat kita ini akan senantiasa dalam hubungan yang harmoni antara satu dengan yang lain. Dalam pada itu, beliau berkata jawatan kuasa kempen GPS akan berusaha gigih dalam memenangi hati para pengundi sepanjang tempoh kempen selama 14 hari menjelang hari pengundian pada 4 November. Walaupun kita yakin, ya, insya Allah, ya, kemenangan itu berpihak kepada kita, tetapi kita tidak akan sambil lewa, kita akan bergerak, bekerja bersungguh-sungguh. Dan saya mengharapkan pengundi-pengundi akan keluar beramai-ramai untuk turun mengundi. Itu dari segi peratusan saya harap ianya meningkat, ya.